Isu cerai dengan Reino Barak terjawab sudah, Syahrini buka suara, takdir Allah. Isu cerai Syahrini dan Reino Barak sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Tak hanya soal cerai, bahkan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak juga diterpa isu hamil hingga Raka Stevira diduga sebagai anak kandung salah satu penyanyi tanah air itu. Sebenarnya isu keretakan rumah tangga Syahrini dengan Reino Barak bukan kali pertama berhembus. Sejak satu tahun pernikahan keduanya bahkan sudah ada gosip soal perceraian tersebut. Syahrini pun mengutarakan hal itu bersama Reino Barak. Itulah takdir Allah ya, qadarullah dari Allah, ucapnya di awal, seperti dikutip denpasarsuara.com. Selain itu, Syahrini juga menyinggung soal jodoh dan takdir. Kalau bukan jodoh, tersingkir sendiri, ucap Syahrini dengan penuh keyakinan. Naik turun tentang isu adanya keretakan rumah tangganya atau cerai dengan Reino Barak memang seiring kali mengemuka dengan munculnya berita miring soal masa lalu Syahrini. Namun di akun Instagram Syahrini hingga kini masih diunggah foto-foto kebersamaannya dengan mantan kekasih Luna Maya itu. Viral berabasta kecopetan di Jepang, Syahrini curiga pelakunya adalah ini. Penyanyi Syahrini ikut memberi tanggapan soal kejadian kecopetan yang dialaminya aktor Viral berabasta di Jepang. Dia juga membantu menghubungkan Viral berabasta dengan pihak kedutaan besar Indonesia di Tokyo. Let me call Pak Dubes, your contact number please. Biar orang kedutaan hubungi you, ungkap Syahrini kepada Viral berabasta di Instagram. Pelantun sesuatu itu yakin copet yang mengambil barang milik Viral berabasta bukanlah orang Jepang. OMG, yang pasti copetnya pendatang bukan orang Jepang, ada-ada saja, sambung Syahrini. Viral berabasta lantas mengucapkan terima kasih pada Syahrini. Berkat bantuan Syahrini dan pihak kedutaan besar Indonesia di Jepang, dia mendapatkan paspor sementara. Thank you for your help Syahrini dan KBRI in Tokyo. Akhirnya dapat paspor sementara tetapi tetap harus lapor lagi ke kepolisian Shinjuku, ujar Viral berabasta. Viral berabasta pertama kali menyampaikan kabar dirinya kecopetan di Jepang melalui akun Instagram Story. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi ketika dirinya jalan-jalan di kawasan Shinjuku di Tokyo. Akibat kejadian tersebut, pria berusia 26 tahun itu kehilangan beberapa barang berharga yang ada di dalam tas. Tas dicopet orang di Shinjuku, paspor, dompet uang, kredit card, ATM, semuanya hilang, beber Viral berabasta. Mantan pacar Natasha Wilona itu langsung lapor polisi setempat setelah mengalami kecopetan. Menurut Viral berabasta, mengurus laporan kehilangan di kantor polisi cukup menyita waktu. Hasilnya sekarang sudah 4 jam di kantor polisi Jepang, imbu Viral berabasta. Liburan manja bersama Reino Barak, Syahrini justru terciduk ungkapkan rasa cinta pada pria lain. Kehidupan Syahrini memang sangat menarik untuk dibahas, apapun yang dilakukan akan menjadi buah bibir di kalangan warganet. Sebagian besar warganet tidak menyukai gaya dan sikapnya yang terbilang sangat lebay. Bahkan Syahrini kerap menyebut dirinya sebagai princess. Tidak hanya itu, wanita berusia 40 tahun ini juga kerap memamerkan sesuatu yang ia miliki. Mulai dari sepatu, tas, baju, hingga pernak-pernik lainnya.
Dalam pelajaran, akhirnya Syahrini dipersunting oleh seorang pengusaha muda bernama Rino Barat. Mereka resmi menikah di tahun 2019 silam. Pernikahan mereka dilangsungkan secara tertutup mengingat banyaknya warga net mencibir mereka berdua. Hal tersebut dikarenakan Rino Barat merupakan mantan pacar dari artis cantik Luna Maya. Meski demikian, Syahrini tetap tidak memperdulikan warga net yang mencibir dirinya. Justru ia kerap membagikan momen mesra bersama Rino Barat di setiap kesempatan. Lama menghilang di layar kaca, rupanya setelah menikah Syahrini diboyong oleh Rino Barat ke Singapura dan juga Jepang. Oleh karenanya, mau tidak mau sang princess harus melepas karir yang sedang membumbung tinggi di tanah air. Menjelang 3 tahun usia pernikahan, kehidupan rumah tangga Syahrini seringkali mendapatkan sorotan dari warganet. Ada banyak kabar tidak sedap datang menghampiri wanita cantik tersebut, mulai dari kabar perceraian hingga didepak oleh sang mertua. Kabar tersebut banyak dibagikan oleh akun Instagram @chongliwillneverdie dan @lambedanuofficial99. Kendati demikian, hingga kini masih belum ada penjelasan pasti dari Syahrini maupun Rino Barat akan berita kurang sedap yang menimpa rumah tangganya. Dalam setiap postingan, si Inces juga terlihat bahwa mereka sedang baik-baik saja. Baru-baru ini, Syahrini membagikan foto yang memperlihatkan dirinya sedang menikmati liburan bersama sang suami. Dikutip hoops.id dari akun Instagram @princesssyahrini, Syahrini memposting foto dengan caption "Having fun with Mario, happy holidays all." Menariknya, di dalam komentar dari postingan tersebut terdapat satu akun bernama @ari_kias membagikan komentar gemes.